nggak kenal berarti nggak pernah ketemu yang pansos nih berarti. Untungnya nggak pernah, karena aku paling nggak suka sama cowok GTG. Apa GTG? Apa tuh? Ini juga ada syuting, terus ini juga launching lagi. Pengen bahagia aja. Emang sekarang belum bahagia apa gimana sih? Alhamdulillah aku gak bahagia. Cuma maksudnya kan bahagia kan gak setiap hari. Aku pengen ini bahagia dan bahagia. Masalah-masalah apa sih yang bisa digambarkan? Bahagia yang bertanya itu apa? Kenangan kan? Misalnya, kemana? Bisa tidur pakai AC. Terus, punya pasangan gak nyakitin. Misalnya ya. Apalagi sih, chef dibalasnya cepet. Itu kan salah satu ketenangan hati ya kan? Kepala. Emang bisa pindah dulu? Enggak. Tadi ngomongnya cuma kan jangan sampai. Masih demen yang bewokan berarti ya? Iya lah. Oke. Ini ada orang. Kita lihat seperti apa sih perasaan pengadil sendiri. Yang baik-baik, yang gak macem-macem. Terus apa ya? Yang bisa membuat aku jadi orang yang lebih baik. Jadi kita target di usia berapa sih kan sebenarnya kalau bisa tadinya tuh aku yang targetnya. Cuman abis itu kan gak jadi. Wah, ada gak sih? Waduh, ada. Ada di situ. Ajak kali, ajak. Kenalin. Apa? Harus banyak pertimbangan. Oh, enggak juga. Cuman emang kayak tanya kameranya. Jadi mamaku itu kan waktu itu kan aku baru umur, terus habis itu mamaku bilang, kamu kan jomblo nih, mau gak mama mau jodohin sama anaknya siapa, gak tau kayak gitu. Kayak bilang, enggak, gak apa-apa. Sukanya yang buat eksiden aja, ketemu supaya tetap cocok. Jadi sekarang lagi ketemu siapa sih kan? Kasih tau nih Terus sama teman-teman aku, teman-teman banyak tuh, Oke, siap dulu masuk untuk masuk orang dia. Apa? Di. Iya lagi. Karena aku ngerasanya tuh kayak kemarin-kemarin, misalnya aku abis putus sama mantan aku untuk jadian aja orang. Tapi kayak tau-tau jadian aku cuma terus itu karena emang apa ya, emang kayak direncanain. Ya udah nih gue jadian dan sampai kamu ternyata yang awet itu yang gak direncanakan. Terus seperti itu orang-orang. Terus kamu ngerti gak sih? Hah? Rencanakan kamu? Gak dulu deh. Jauh banget loh. Lu kan pernah ngomong nih, pengennya yang cuci, tinggi, bewokan, siska, apa, atletis. Itu masih kamu tau aja sih, lu mau apa aja sih? Gak ingat apa? Oh gak bewokan deh. Nih. Nah, maksudnya masih mencari yang seperti itu, gak sih? Kan pernah nanya itu. Sekarang? Ya kalau bisa fisiknya ada yang kayak gitu boleh. Tapi jangan. Mungkin jangan yang jahat-jahat. Belum ketemu berarti ya? Halo. Aku tuh sekali doang ya pacaran sebulan. Aku tuh dulu saya pacaran 6 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Aku sama ramai lain pacaran. Itu karena gak tau kenapa. Jadi pacarannya mau ngontak dulu. Nah kameranya. Apalagi nih Uri ya? Yang seru dong Uri. Banyak hal. Soalnya Kaiki. Dulu sempat digosip sama Kaiki. Kaiki mulu dari tahun lalu. Kaiki mulu. Jadi gimana sekarang? Gimana nih gimana sekarang? Support juga gak sih? Support. Aku tuh tadinya pengen ngundang dia kesini hari ini. Tapi dia lagi sibuk. Kecewa juga jadi. Biasa aja. Itu memang. Bukan kalau mau. Bukan kalau mau.
kamera dong. Berjodoh sama Ivy? Iya. Enggak lagi, aku kenal aja lagi. Kan gimana banyak pendapatnya ya jadi idaman para lelakinya? Tapi kalau laki-laki. Tapi gimana menurutnya adanya hal itu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama kita. Bisa sama ini alhamdulillah. Jadinya kan enak kalau ini sampai di sini. Sempet karena cowok takut kalau mau jadi aktor. Nah itu kenapa alasannya kenapa insecure kan? Karena aku aja gitu. Karena kayak dia nggak siap buat bicar sebagai pacarnya aja. Tapi pede kayaknya ya. Gak tau gak pede atau gimana atau nanti ya tau sendiri kan netizen kan kita juga jadi mantan aku orang tahu nih pacaran aku tak terus aku ngapain atau aku apa ntar tuh cowok aku ditek-tek gitu apa nanti ya si kompor itu loh nanti tuh gak pede jadi kayak gitu kenal jadi ada yang juga tapi malah nemunya tuh yang pengen gak kenal berarti gak pernah ketemu yang pansos gitu aja untungnya gak pernah karena aku paling gak suka sama cowok GTG tau gak GTG apa tuh? Aduh. Nah, kalau orang kayak gitu kan pasti pansos, jadi aku tidak akan suka sama cowok yang gitu. Jadi aku gak pernah sama cowok. Tapi harus sama orang tua juga, harus sebelum ketemu orang tua.